Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Siang ini saya ada di sebuah desa di tengah hutan, di puncak bukit ini. Kita tanya desa mana ini, kita belum tahu. Pemandangannya begitu bagus, kawan. Kayak di Bali. Bali Lombok. Iya, Bali Lombok macam terus ini. Tomat, terus kayak kecap. Wah, ini macam ini. Terasa. Nah, ini Mbah Meong itu begitu penjelasannya begitu jelas dan memedaskan sekali. Lomboknya soalnya ada. Itu ada masjid sedang. Masjid, ya, masjidnya ada senggrongnya, itu ada putarannya muter-muter, Pak Ji. Nah, ngomong Mbah aku tak menang enggak. Aku enggak bisa ngomong, Mbah. Ini desanya bagus sekali, kawan. Bagus. Cantik sekali. Ini Mbah, di sini ada bendungan, Mbah. Wah, ini dalam sekali ini. Mantap, kawan. Di kawan-kawan yang mau datang ke sini silakan datang saja, hubungi Pak Ji Channel. Pemandangan. Ya itu jalan bus, kawan. Sudah tengok ketinggalan itu. Apa itu, Pak Ji? Itu jalan bus itu. Oh, jalan bus. Ya, itu sudah sampai kita itu. Itu tol ya, Pak Ji? Bukan tol. Aspal itu aspal, jalan aspal. Iya. Kelihatan ya, Pak Ji, dari sini? Enggak kelihatan, kelihatan mobilnya tok itu. Oh, nah, itu tengok ya. Berarti itu jalur darat ya, Pak? Iya, betul. Ini babat. Jalur laut sebelah mana, Pak? Laut sebelah sana, jauh tidak kelihatan. Nah, itu bagus sekali pemandangannya. Nah, inilah kawan-kawan YouTube sudah menanyai penduduk sini. Gimana, Bang? Hah? Sopo? Oke, oke. Nanti kita sudah sampai. Nah, kita akan menjumpai kawan-kawan yang sedang santai-santai ini. Ini sama Join Media, sang bos utama ini. Nah, bagus sekali pemandangannya. Nah, itu Mas Jati sedang apa itu? Saya menggolek info ya. Bagus sekali. Dan ini ada lambang Indonesia ada di sini. Nah, ini mantap sekali. Nah, ini jalannya Mewedun. Desanya ada di bawah bukit, kawan. Nah, ini bukitnya. Tinggi sekali bukitnya. Oh, Duko Waduk dan Telemang. Kecamatannya pun juga ngimbang. Oh, ngimbang nih, Telemang. Nah, ini saya ada di desa Waduk. Duko Waduk. Suwun, Pak nggih, Pak. Di sini ada masjid. Itu bagus sekali pemandangannya, kawan. Cukup bagus sekali. Nah, ini kayak di Bali, begini macam Bali. Pak, nah, ini kawan sedang meliput. Ada apa ini infonya? Ya, nanti masih sana. Masih jauh ya? Ya. Itu biasanya sudah kelihatan sana itu. Kuno ini. Oh, ini Mas siapa ini? Kok mendisi itu? Oh, oke, siap. Loh, mau kemana, Mas? Kita ke jalan-jalan lagi ya ini. Ya. Oh, ke Kiki Buyut Rek ya? Iya. Arahnya mana gitu? Ya, arahnya ke sana ya. Ke kanan atau kemana? Ke kanan, kita naik gunung lagi. Oh, naik gunung lagi ya. Kok suka masih jauh ya? Kok suka naik gunung, Mas? Loh, helmku saya mana? Helm saya. Oh, oke, oke, kita lanjutkan saja. Oke. Oke. Saya helmnya sampai di. Mas. Ini dataran tinggi ini gunung atau bukit atau apa, Mbak? Ini pegunungan. Pegunungan. Ya. Pegunungan apa namanya? Gunung Setinggil. Oh, Gunung Setinggil. Setinggil. Enten napa nih kok diarani Setinggil? Ya, pegunungannya itu paling tinggi. Oh, paling tinggi. Ya. Di daerah sini ya, Pak? Iya, daerah sini.
Kalau malam dingin nggak Pak daerah ini? Dingin. Dingin. Ya. Beda dengan yang di bawah. Beda. Pak sinten namanya? Saya namanya Pak Kohar. Pak Kohar. Nuwun Pak. Ya, makasih. Kanan mencari situs. Oh, namanya situs apa? Nah, ini yang belum tahu. Punden Ki Buyutere ada. Ada ya di sini ya. Iya. Nah, ini di tengah desa itu ada penjual bakso. Nah, ini saya kok ingin makan bakso ini, tapi kok masih jauh adanya. Nganan. Nganan. Gitu, gini nganan gini. Pundene nganan. Nah, ini ada penjual bakso keliling. Nganan nggih? Nganan. Sik nunggu Bameong masih naik. Ini kawan-kawan sedang kebingungan di mana itu alamatnya. Nah, ini kayak di Bali saja ini. Bagus sekali pemandangannya. Bisa waduk nggih. Waduk nggih. Bisa waduk. Waduk ke desa. Mpun. Dusun waduk, desa Telemang. Imbang nggih. Oh, sangat imbang. Nah, ini ada penjual bakso. Pas kadang, Mbak. Ini mbaknya beli banyak sekali ini. Di sini ada jual bakso. Suwet apa ya? Enak, Mas. Enak nggih? Nah. Ya. Sak bungkusnya pinter ngoten niku, Mbak. Oh, 5.000 nggih. Nah, ini 5.000 satu bungkusnya. Sampe takoni ya. Sampe takoni. Sampe bakso sambal gratis. Ini penjualnya dikepung sama penduduk sini. Sampai channel makanan sih. Nggih, lha kula niki. Ini kula nyoba. Mbok karo bukti kok. Pakai bukti Pak jeneng bapak ini. Asli mriki. Oh, asli nggih. Asli kadung. Jadi berarti.